pelajar SD. Oh iya, namanya apa soalnya? Boso audio lho. Kok jenenge ngeri men boso audio? Nyapa Dek Werdi kok jenenge boso audio? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lebas Studio. Bagi Anda yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Dan bagi Anda yang ataupun subscribe di channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam jerumpun kepada Anda yang tengah menonton video di dalam ini channel. Dan sebagai makluman, Lebas Studio merupakan channel YouTube daripada Sabah, Malaysia dan lebih kepada konten video reaction guys. Dan kali ini Lepas diutarakan satu video yang berjudul Teman Gak Ada Akhlak Masak Sound Sebagus Ini Dibully Audio Miniatur Sound System. Wow, apakah kandungan video ini guys? Dan sebelum itu, video ini terdapat daripada Setio Preogi 4091 guys. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel ini dan memberikan subscribe, like, share dan juga komen-komen yang sangat membina guys. Tanpa basa-basi guys, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go. Selamat siang dulur-dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kali ini saya tetap berada di wilayah Banyuwangi teman-teman, tepatnya ada di wilayah Sumber Sewu. Di sini saya melihat sound miniatur miliknya adik Ferdi ya. Adik Ferdi ini yang masih duduk di kelas 6 SD. Ini masih loading teman-teman, masih di tata. Luar biasa. Masih dicek perkabelannya. Spek yang sangat sederhana sekali tentunya teman-teman. Dia boleh menghasilkan 1 power amp. Untuk line array-nya ini ada speaker dari copotan TV. Wow, boxnya pakai kardus. Sekarang yang hitam ini ada guys. Speaker apa ini? Main ini TV game. Juga. Tapi ini juga ini dari kardus teman-teman. Satu yang menurut saya sangat luar biasa. Yang buat bokeh siapa Dek Ferdi? Sendiri. Kalau yang ini. Oh, yang beli yang ini. Semuanya buat sendiri. Yang beli ini teman-teman. Wow, ini sangat beli kritik, ini bagus guys. Sekali ini. Ini berapa in ini? 4 in. Ini untuk subwoofer atau apa ini? Untuk sub. Wah, bokeh mending sekali yang ini teman-teman. Ini box planar ya. Eh, keren sekali. Halus garapan nih. Belinya berapa itu sampean boxnya? Beli 35.000. Box planar versi 4 in teman-teman. 35.000. Yang bawah juga ini ada box planar ini. Ini pakai speaker apa ini? Copotan ini. ACR. Ini box apa? Box planar apa box Martin? Planar. Dari kardus ya. Yang bawah, yang bawah apa ini? Mini scoop. Iya. Ini speaker apa? Kurang tahu. Ini copotan ini. Oh, saman buat sendiri bokeh iki? Iya. Powernya mana powernya? Kecil. Ya tak lihat sih powernya. Weh, powernya lur, kecil sekali. Ini boxnya dari apa ini? Oh, bagus sekali. Ini yang buat siapa boke? Beli. Oh, beli. Berapa harganya? Harganya sekitar 50.000 sama powernya. Oh, sama powernya 50.000. Ini pakai power kit pump teman-teman. Sangat kreatif, guys. Wah. Ini satu yang Rio. Sangat luar biasa. Ini mau diisi power beli apa nantinya? Tetap itu apa diganti? Mereka cipta menggunakan bahan-bahan seperti trapo. Gini. Keren sekali ini dulur-dulur. Ini orang dewasa yang beli buat spek guys. Spek pelajar SD. Oh iya, namanya apa soalnya? SD sudah bisa buat begini guys. Boso audio loh. Kok jenenge ngeri men boso audio? Nyapa Dek Werdi kok jenenge boso audio? Sore dilolok. Sane dilolok nilainya apa kok dilolokne? Wong sono apik kok dilolokne. Ada-ada saja dulur-dulur. Jar ini soalnya dilolokne. Oh, ini bagus ini spek pelajar. Sopo sing gene ngelokne? Berarti. Teman-teman ya, teman-temane ra duwe paling.
ini loh yang bagus ini. Ini bagus sekali ini garapannya, halus ini. Yang planar versi 4 ini nih. Keren sekali. Oh, ini yang debil 35. Nah, terus ini nguripine ngambil apa iki sampean? Power supply nih. Mana power supply-nya? Oh, ini pakai nganu ya, pakai adaptor 2 ampere 12 volt. Oke, kita langsung cek sound saja teman-teman, biar gak kelamaan. Oke, aman. Pakai DJ ya. Wow. Oh, guys. Wow. Keren. Oh, biasa. Kelas 6 SGI. Menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa, guys. Fit pump bisa mengentul-ngentulkan speaker. Biasanya kalau menggunakan speaker yang lagi bagus kualitasnya, guys. Arahnya yang beliau punya bunyi lebih bagus dari ini, guys. Ataupun dia menggunakan bahan-bahan yang cuma keras, ini dia hanya menggunakan kotak, guys, pun menghasilkan bunyi yang sangat sangat padu, guys. Wow. Wah, wow, ini maksimal nih, Lur. Dia sangat santai, guys. Menghasilkan satu horor sekali, dulur-dulur. Tapi keren. Orang bilang bagaimana pakai power kit pump. Umur seusia begini boleh mencipta benda yang hanya boleh dibina ataupun dicipta oleh orang yang sudah berumur, guys. Ini bukti dia sangat kreatif. Mungkin ini hanya dia punya testimoni, sekiranya menjadi mungkin dia punya sistem wiring dia boleh buat dengan lebih kemas, ya guys, dengan menggunakan pin. Demikianlah video daripada channel Set Your Preogi 4091, guys. Wow, saya sangat respect dengan bocil ini, guys, walaupun dia baru kelas 6 SD, tapi ini merupakan satu creativity, satu inovasi bagi seorang bocil yang dapat menghasilkan sound system yang begini cantik, guys. Dan ini jelas terbukti kemahiran yang dimiliki ini jarang dimiliki oleh orang ataupun budak-budak sembarangan, guys. Budak sekarang ini hanyut dengan mainan online di dalam telepon, guys, tapi dia berdaya menghasilkan satu yang sangat, pada saya, sangat luar biasa, guys. Ini membuktikan bahwa anak ini mempunyai sesuatu yang boleh diketengahkan, dan ini merupakan satu, pada saya, yang sangat ajaib, guys. Ini membuktikan bahwa anak seperti begini mempunyai kemahiran yang sangat luar biasa, dan sekiranya diketengahkan ataupun diberi ilmu yang lebih lagi, mungkin dia boleh menghasilkan benda-benda ataupun sesuatu yang lebih menarik daripada ini, guys. Mungkin Anda mempunyai pandangan pada video ini, guys. Anda boleh komen di bawah, guys. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.